Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class One Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar cara mencari luas persegi. Ini adalah pelajaran kelas 4 SD, tapi juga sering dipakai di sehari-hari, jadi bisa untuk siapa saja ya. Nah, Adik-adik, kita pahami dahulu pengertian dari luas bangun datar ya, yaitu adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Kemudian, kalau luar luas persegi merupakan besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Kita lihat di sini ada persegi ya. Kemudian di persegi ini Ini terdiri dari 16 petak satuan Kita tahu dari mana? Kita bisa hitung dari semua Kubus Semua persegi satuan Yang ada di sini ya Ada 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15, dan 16 Nah, adik-adik Cara untuk mencari luas persegi ini, kita bisa menggunakan cara lain. Kalau tadi kan adik-adik berhitung bersama Karina harus menggunakan satu-satu seperti ini ya. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan satu sisi ini ya, dan satu sisi yang ada di sini. Nah, kita hitung ada berapa sisi yang sebelah sini: satu, dua, tiga, empat. Ini ada empat: empat petak satuan ya. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4 Ada 4 petak satuan juga Nah, cara mencarinya Luas sama dengan 4 dikali 4 Ya Bagian ini dikali bagian ini Sama dengan 16 Petak satuan Ya, hasilnya sama ya dengan yang tadi sudah kita hitung bersama-sama. Nah, atau dalam hal ini untuk luas persegi, kita bisa anggap yang ini sebagai sisi ya. Ini juga sisi ya karena luas persegi pada dasarnya merupakan salah satu unsur atau cirinya adalah terdiri dari empat sisi. Ya, nah ini yang disebut dengan sisi, ada empat Nah, untuk mencari luas Luas sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Ya. Dimana L adalah luas persegi, S adalah panjang sisi persegi. Sekarang kita ke contoh soal pertama. Tentukan luas persegi pada gambar di samping. Nah ini ya, kita tulis dahulu diketahuinya panjang sisi persegi adalah 5 satuan. Kita buktikan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sisi satu lagi, satu dua tiga empat lima, jadi ada lima petak satuan. Kemudian penyelesaiannya tadi. Kemudian penyelesaiannya tadi, rumusnya adalah L sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat juga boleh ya, sama dengan lima kali lima sama dengan dua puluh lima petak satuan. Ya. Jadi luas persegi di samping adalah 25 petak satuan. Contoh soal kedua, tentukan luas persegi panjang di samping. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan ukuran panjang ya, yaitu 14 cm. Nah, kita tulis dahulu diketahuinya panjang sisi perseginya adalah 14 cm. Kemudian penyelesaiannya sama seperti rumus tadi. L sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 14. Ya, dikali 14. Sama dengan 196 cm persegi. Nah, karena ini 14 cm dikali cm, jadinya persegi seperti ini ya. Jadi luas persegi di samping adalah 196 cm persegi. Disebutnya dua di sini adalah persegi ya. Contoh soal ketiga. Luas sebuah persegi adalah 225 cm persegi. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Kalau tadi kita mencari luas ya, sekarang kita akan mencari sisinya. Kita seperti biasa diketahui dahulu ya, yaitu, luas perseginya adalah 225 cm persegi. Penyelesaiannya, kita masukkan dahulu rumus tadi l sama dengan kita pakai yang sisi kuadrat, ya. Nah, kemudian luasnya tadi sudah diketahui 225 sama dengan sisi kuadrat. Nah, ketika kita menemukan seperti ini, adik-adik, ya. Jadi, dia akan pindah ke ruas sebelah sini dan mengubah yang ini menjadi akar 225. Akarnya akar 2 ya, tapi biasanya akar 2 tidak usah ditulis tidak masalah. Ya, sama dengan S. Kemudian kita pindah ke sini. Nah, akar 225 itu adalah 15. Karena putar ya, S sama dengan 15 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 15 cm. Sekarang contoh soal keempat. Keliling sebuah persegi adalah 64 cm. Berapa luas persegi tersebut? Nah, diketahuinya adalah keliling perseginya adalah 64 cm ya. Kemudian penyelesaiannya, nah kita masih ingat tidak adik-adik rumus keliling? Keliling adalah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Atau sama dengan sisi kali 4. Ya. Nah sekarang kelilingnya sudah diketahui ini. Ya, yaitu 64 sama dengan S kali 4. Berarti S sama dengan 64 dibagi 4. Ya, 64 dibagi 4 adalah 16 cm nah ini adalah sisinya ya sekarang kita tinggal masukkan ke rumus luas sama dengan s kuadrat sama dengan 16 kuadrat nah 16 kuadrat sama dengan 16 x 16 ya sama dengan 256 cm persegi jadi luas persegi tersebut adalah 256 cm persegi Pembelajaran kita sudah selesai ya Adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.